Ini nggak terkenal, yang terkenal juga ada yang mungkin tidak tahu juga. Yang mungkin dari UN bisa menjelaskan, tetapi yang biasa yang kita lihat obat-obatannya, kalau narkoba, ya sabu, metamfetamin, ya sabu terkenal. Biasa kalau di berita-berita sabu terkeluar, ya terkeluar. Ya, penyalahgunaan narkoba, ada yang mau baca? Ya, terima kasih Amira, bagus, besar. Dan penyalahgunaan narkoba ada sekali faktor lingkungan, faktor individu, faktor zatnya. Ya, ini yang paling banyak. Jika keluarga sudah broken, ya, maka ya kalau kita bilang papa mau cerai, aku bisa, atau keluarga tidak harmonis, karena itu narkoba. Ya, karena narkoba. Ya. Kenapa bikinnya klasikal pada hari ini? Mencegah kita dari narkoba. Nanti sudah aku utarakan awal, ya, tujuannya kita adalah mengenal narkoba. Yang kedua jenis-jenisnya kita mau mencegah juga supaya tidak terjadi dalam tubuh kita, tidak terjadi pada diri kita. Ya, terima kasih Amira. Kita lanjut. Ah, efek narkoba. Silakan Pak Ismana. Ayo, silakan baca. Dari stigma menjadi sulit tidur. Biasa orang pemakai narkoba itu berbeda hidupnya dengan kita. Mereka siang hari ya tidur, malam hari nggak ada perlindungan, benar. Ya. Ini yang dari stigmanya. Lanjut, halusinasi lah ya, halusinasi ya, menghayal. Peningkatan dari jantung, nafas, dan tekanan darah. Ini efek dari halusinasinya. Lanjut apa lagi? Depresi, ya. Menurunkan kegiatan susu secara pusat. Contohnya alkohol, apa lagi? Opium, ya. Kembali lagi kenyataan hidupnya ya. Dan tadi tidak menyelesaikan masalah, tetapi iya, apa ya, cuma sebentar ya, efeknya cuma sebentar. Ada yang sudah kenal? Dan atau bahkan ada yang sudah pernah melihat bapak lihat. Udah, siapa namamu? Ais. Ais, pernah lihat? Langsung, yang mana? Yang pertama. Sabu-sabu, langsung melihatnya. Iya, soalnya dari kan, jika saya tuh ada yang belum makan, itu lokal.
kasih ya sudah berbagi apa ya pengalamannya ya. Kalau saya mungkin belum pernah lihat besar kalau sarapan itu juga, tapi kalau saya bisa ya. Ya terima kasih ya Is sudah berbagi pengalamannya. Nah Raja mirip apa nih? Darubi, Darubi, Darubi. Ya Darubi ya, ini Darubi. Biasa ada kalau kita lihat di televisi di Aceh, ya Aceh, ya Aceh. Raja. Rasa apa? Rasa senang, gundah, santai, hati tatu, mata merah, nafsu makan ringan, mulut kering, pengendalian diri dan konsentrasi kurang, depresi dan sering kuat atau mengantuk. Ya, ini baru dia. Kegiatan-kegiatan rohani dan umat Islam, atau gereja, mungkin pihara atau
kira-kiranya? Satu. Yang paling kenal apa satu ya? Lagi. Kapal. Apa? Kapal. Thank you.
mandi. Kita tutup, kita berdoa.